Saudara, Tukun Tiruan bantu tingkatkan pendapatan 7,609 nelayan di Kedah antara perkembangan dari negeri Jelapang Padi. Perinciannya kita langsung bersama Siti Zaida Osman. Silakan. Terima kasih. Usaha meningkatkan sumber bekalan makanan negara terutama dalam sektor perikanan terus dipergiat. Terbaharu 14 tukun dasar lembut dilabuhkan di kawasan 5 Batu Nautika dari Pulau Payar melibatkan kos lebih RM394,000. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Peladangan dan Pengangkutan Kedah, Zawahir Ebigani berkata, tukun tiruan tersebut akan berfungsi sebagai kawasan pelindungan, pemuliharaan dan pembiakan ikan serta hidupan marin lain, selain melindungi habitat serta memulihara biodiversiti marin yang musnah akibat aktiviti perikanan berlebihan atau bencana alam. InsyaAllah kawasan ini dapat kita menambahkan hasil perikanan di perairan dan pada hari yang di kita akan lagi berusaha untuk melaburkan tukun-tukun ini dari setahun ke tahun dalam usaha kita bertingkatkan perikanan dan juga untuk mengekang aktiviti-aktiviti pukat tunda yang banyak memberi kesan yang tidak baik kepada perikanan di perairan Kedah ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program melabuh 14 tukun konservasi dasar lembut penghalang pukat tunda di Pulau Payar. Jabatan Perikanan Kedah bersedia membantu mana-mana pihak yang berminat menceburi industri peternakan ikan ketutu. Ketika ini terdapat hanya satu penternak yang mengusahakan spesies ikan air tawar tersebut secara komersial di negeri ini. Pengarah Perikanan Negeri Pang Anak Yukang berkata permintaan terhadap ikan tersebut sentiasa meningkat terutama ketika musim perayaan. Harganya boleh mencecah antara RM100 hingga RM150 sekilogram. Memang kita menggalakkan ternakan ikan tutu ini dengan beberapa bantuan yang kita telah salurkan kepada mereka. Contohnya kita sediakan ataupun kita bagi tangki untuk tujuan ternakan, tangki dan juga something like blower dan juga kita ada kemudahan-kemudahan lainlah untuk kemudahan mereka untuk jalankan ternakan ini dengan jayanya. Beliau bercakap kepada RTM selepas meninjau projek peternakan ikan ketutu di Kampung Kuala Rimau, Pendang. Projek yang diusahakan Abdul Aziz Asyari bersama rakan kongsinya sejak tahun 2021 itu hanya mampu menghasilkan 1 hingga 2 tan metrik sebulan dan dipasarkan di sekitar Malaysia dan Singapura. Ya, jumlah itu memang kalau kita tengok memang tak mampu lah. Memang cukup-cukup tak mampu lah. Sedangkan permintaan di pasaran kalau kita ikutkan sehari tak kurang daripada 3 tan untuk satu hari. Kalau ikut yang mampu dibagi oleh projek ni, kita saya rasa kalau ikut persen dia kita mungkin tak sampai 10%. Usaha mendekati pelajar sekolah yang dilakukan stesen radio Langkawi FM menerusi program Aspirasi Merdeka Langkawi FM 2024 berjaya menerapkan budaya sayangkan negara. Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra Yusof Nayan berharap makna kemerdekaan dapat dihayati dalam kalangan remaja agar mereka terus berusaha mengekalkan kemerdekaan dan bersyukur atas keamanan dan kemakmuran yang dikecapi sehingga kini. Nampak anak-anak murid tadi pun sangat-sangat teruja. Jadi saya mengharapkan capailah hasrat kita untuk memotivasikan anak-anak kita supaya faham erti sebenar kemerdekaan. Sementara itu, penerbit program Muhammad Hafiz Cik Noh berkata, tahun ini merupakan tahun ketiga program tersebut dianjurkan. Mendekatkan Langkawi FM ini dengan pelajar-pelajar di sekitar penduduk Langkawi, di sekitar Langkawi ini, dan untuk menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan kita di dalam pada bulan kebangsaan ini. Kemerdekaan tidak hanya bermaksud negara bebas daripada penjajahan asing. Sebaliknya membawa maksud yang lebih luas termasuk merdeka dalam aspek kesihatan. Menyedari pentingnya penjagaan kesihatan, pemilik sebuah pusat gimnasium di Tok Jalai Jitra mengambil inisiatif memasang jalur gemilang di premisnya.
Firdaus Abdul Razak yang juga bekas atlet angkat berat kebangsaan berkata, usaha tersebut bagi meningkatkan semangat cintakan negara dalam kalangan pengunjung pusat berkenaan. Kekalkan merdeka ini bukan saja memegang satu senjata untuk berperang dengan lawan, tapi kemerdekaan kita perlu ada dari segi orang kata apa, berperang di segi kesihatan, berperang di segi fizikal, mental, berperang di dunia-dunia cyber, dunia-dunia yang bercabak tanpa sepadan ni, kena ada di segi fizikal, mental, kena bersedia melalui bersenam lah. Kalau kita tanpa bersenam, penyakit banyak, macam mana kita nak menghadapi, mempertahankan negara dari segi pengurusan dan juga struktur pembangunan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-67 tahun ini, Firdaus turut menawarkan kemasukan percuma ke pusat gimnasium tersebut. Tawaran bermula awal bulan ini sehingga 31 Ogos ini. Laporan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Saya Siti Zaida Osman kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Zaida.